Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya, di mana pasukan Majapahit berhasil mengalahkan pasukan dari Kitai Nagari. Setelah berhasil mengusir pasukan Kitai Nagari, penabalan atau pelantikan Raja Majapahit pun dilakukan. Sebelumnya, saya telah mengangkat beberapa rakyat menteri yang dipimpin oleh rakyat Patih Ridaha, Paman Lembu Sora. Mantri Pranaraja adalah Empu Sina dan rakyat Mantri Nusantara, Arya Adhikara atau Arya Ranggalawe, merangkap sebagai Adipati di Tuban. Paman Arya Wiraraja, saya angkat sebagai Rakryan Mantri Makapramuka. Sekarang, saya akan menunjuk Rakryan Mantri Sang Pancari Wilwatikta. Rakryan Patih akan dijabat oleh Empu Nambi. Pemilihan Mahapati Kerajaan Majapahit jatuh kepada Empu Nambi. Terlihat Ranggalawe kurang puas akan keputusan Sang Gramawijaya itu. Lalu, scene pun berganti. Sungguh sedikit pun saya tidak merasa iri, Kakang Lawe. Tapi Nambi, diangkat sebagai Rakyan Patih di Majapahit, adalah benar-benar keputusan yang kurang bijaksana. Gusti Prabu pasti sudah mempertimbangkannya dengan cermat. Saya cenderung curiga bahwa semua keputusan itu karena kepandaian Nambi menjilat Gusti Wijaya. Saya juga pernah berpikir begitu. Tapi sebagai sahabat, Nambi juga sedikit banyak punya jasa. Ah, apa yang telah dilakukan oleh Nambi? Mungkin tangan saya terlalu sedikit terpecik oleh darah musuh. Tapi, tangan Nambi jauh lebih bersih dari itu. Mestinya Paman Lembu Sora jauh lebih tepat daripada Nambi. Siapa yang meragukan kesetiaan Paman Sora? Kali ini kau benar, Mahapati. Tolong, jangan sebut saya Mahapati. Karena terus terang, yang memberi julukan itu juga Nambi. Supaya Gusti Prabu benci pada saya. Karena mengira saya gila hormat. Yang penting, Kakang Lawe, negeri baru kita ini harus kita selamatkan dari penempatan orang yang kurang tepat. Kakanglah orang yang memiliki keberanian untuk bicara kepada Gusti Prabu. Pasti. Pada sidang paripurna nanti, saya akan bicara pada Gusti Prabu tentang kesalahan ini. Apapun yang terjadi, akan saya tanggung demi keselamatan negeri Wilwatikta ini. Dia Halayuda sangat pandai dalam berbicara. Dia sebenarnya iri karena dia tidak memiliki jabatan atau kekuasaan apa-apa. Ranggalawe bicara begitu. Dia tentunya tahu. Aku menetapkan segala sesuatu selalu melewati pemikiran dan juga meminta saran kepada orang-orang dekatku, termasuk dia. Hamba hanya menyampaikan semua yang dia ucapkan, Gusti. Mungkin Ranggalawe mengukur segala sesuatu dengan otot. Dan menurut penilaian Rakyan Patih, pemikiran Nambi jauh lebih Gusti butuhkan daripada kekuatan ototnya. Tentu, tidak pantas orang Rakyan berpikiran picik begitu. Barangkali memang sudah begitulah wataknya, Gusti. Mulut Halayuda sangatlah berbahaya. Dia dengan sengaja mengadu domba dua kubu antara Ranggalawe dan juga Sang Gramawijaya. Singkat cerita, tibalah hari di mana rapat paripurna akan dilaksanakan. Ranggalawe pun datang pada rapat tersebut. Ampun Gusti Prabu, hamba terlambat. Tidak apa-apa. Mestinya dari kemarin kamu sudah harus berada di kota raja. Terus terang, ada kekesalan dalam hati hamba tentang pengangkatan Punambi sebagai Rakryan Patih Wilwatikta. Apa alasanmu? Gusti kurang adil dalam memberikan peranan kepada pengikut yang lain. Apa jasa Nambi? Hamba tidak pernah melihat dia berada di depan para prajurit yang gagah berani. Apa pantas pengecut seperti dia jadi patih? Kenapa bukan Paman Sora atau Temenggung yang lain yang lebih berani? Saya tidak pernah meminta jabatan itu, Lawe. Silakan tanya kepada Gusti Prabu. Diam kamu, Nambi. Lidahmu beracun. Mulutmu memabukkan bagi siapa yang mendengar ucapanmu. Kenapa kamu marah kepada saya? Apa dosa saya padamu? Apa kamu merasa rezekimu aku rampas, Lawe? Saya tantang kamu, Nambi. Ayo,
kulit siapa yang lebih keras? Ranggalawe benar-benar termakan oleh hasutan Dyahalayudha. Bahkan dia dengan lancang berbicara di hadapan Sang Gramawijaya. Kemudian kericuhan pun terjadi di dalam kedaton. Banyak orang yang menawarkan diri untuk membungkam mulut Ranggalawe. Dan pada akhirnya Lembu Sora pun berbicara bahwa dia ingin berbicara dengan Ranggalawe dan menenangkan hatinya yang sedang marah. Gusti Prabu, biar hamba yang meredakan amarah anak itu. Dia hilap, Gusti. Dia pasti sedang hilap. Ada orang yang telah mempengaruhi pikirannya. Sebab hamba yang tahu wataknya, Ranggalawe tidak memiliki sifat iri hati, apalagi dengki. Silakan Paman Sora. Katakan pada Ranggalawe, aku masih bisa mengampuni semua perbuatannya kalau dia mau minta maaf. Dengan segala kebijaksanaannya, Sang Gramawijaya atau yang kini biasa disebut Prabu Kertarajasa Jayawardhana masih mau mengampuni Ranggalawe atas segala kesalahannya asal dia mau minta maaf. Lawe, kelakuanmu seperti anak bayi yang belum kenal pergaulan. Kamu telah mempermalukan seluruh kerabatmu. Apa pantas kamu bicara di hadapan rajamu sambil berkecak pinggang? Paman tidak usah ikut campur. Ini masalah keadilan. Keadilan apa yang kamu inginkan? Jangan kamu campur adukan antara keadilan dengan kedudukan. Kamu ingin jadi Rakrian Patih Wiratikta, Lawe? Iya. Saya tidak pernah iri, Paman. Saya cukup bahagia sebagai Rakrian Mantri Nusantara dan Adipati Tuban. Tapi pangkat Nambi sebagai patih benar-benar tidak adil. Apakah adil kalau misalnya akibat perbuatanmu ini saya dikucilkan Sang Prabu dan seluruh Rakrian di Wilwatikta? Apakah adil kalau karena akibat perbuatanmu ini Kakang Wiraraja menjadi berseteru dengan Gusti Prabu? Rupanya ucapan Lembu Sora bisa sedikit menenangkan Ranggalawe. Namun Ranggalawe tidak serta-merta akan minta maaf kepada Nambi dan juga Sang Prabu. Harga dirinya menolak untuk melakukan itu. Dan akhirnya Lembu Sora menyarankan dia untuk pulang dulu ke Tuban dan menenangkan pikiran dan hatinya, lalu minta maaf ketika hatinya telah tentram. Terus terang, jasa Ranggalawe kepada Majapahit, terutama kepada saya, sangat besar. Jadi sebenarnya sangat wajar kalau dia bertingkah seperti itu. Saya berpikir, apa tidak sebaiknya jabatan Mahapati saya ganti. Terus terang, Ranggalawe mampu menerima jabatan itu? Tidak, Gusti. Sabda seorang raja adalah hukum. Oleh karena itu tidak boleh berubah-ubah. Akibatnya, rakyat tidak percaya lagi kepada rajanya. Gusti tidak perlu cemas. Kalau ada apa-apa dengan Ranggalawe, hamba dan Kebo Anabrang yang akan menyelesaikannya. Kenapa Paman bicara begitu? Kalau semua orang yang merasa berjasa kepada negerinya menuntut imbalan, maka negeri ini akan menjadi kepingan tanah yang dikotak-kotak. Sebagai milik orang yang mengaku pejuang itu, tidak akan pernah ada negeri yang bernama Majapahit. Hamba yakin, orang seperti itu memang ada, dan orang itu yang mempengaruhi jalan pikiran Ranggalawe. Kehalusan berpikir Lembu Sora sangatlah tinggi. Dia mampu berpikir jernih walaupun Ranggalawe adalah keponakannya sendiri. Kemudian sin pun berganti. Terlihat Arya Wiraraja mengendarai kuda. Dia akan bertemu dengan Ranggalawe. Kupingku budek mendengar berita-berita tentang kamu, Lawe. Kenapa sampai sekarang kamu tidak mau minta maaf pada Gusti Prabu? Ampun, Ayanda. Hamba anggap tidak perlu melakukan itu. Kewajiban hamba sebagai pejuang Majapahit untuk saling mengingatkan. Waktu yang tidak tepat menyebabkan kewajiban yang kau anggap suci itu menjadi kurang ajar. Menjadi terkesan bahwa kau seorang kesatria yang tidak tahu tata krama. Barangkali sebelum Gusti Prabu ditabalkan menjadi raja, saranmu itu baik dan benar. Tapi beliau sekarang sudah menjadi raja, Lawe. Tindakanmu yang ugal-ugalan di depan seorang raja, jelas itu tidak sopan. Hamba siap menerima segala akibatnya, Ayahanda. Kamu mau memberontak? Hamba mempertahankan kebenaran yang hamba yakini.
Ajaran itu yang hamba dapat dari Ayahanda maupun dari Paman Lembusora sejak hamba masih kecil. Sebagai orang tua, aku hanya bisa memberimu nasihat untuk tidak berbuat sesuatu yang akan membahayakan dirimu sendiri. Tak ada seorang pun di Majapahit yang membelamu, termasuk Adisora. Pasti mereka akan memihak Sang Prabu. Hamba sudah siap, Ayahanda. Hamba mohon Ayahanda pun tidak usah membela hamba. Karena persoalan ini persoalan hamba pribadi dengan Ambi. Ranggalawe tetap kekeh dalam pendiriannya sebagai seorang kesatria sejati. Harga dirinya menolak untuk minta maaf kepada Nambi. Bahkan dalam kasus ini, hawa nafsu Ranggalawe mengatakan bahwa minta maaf itu adalah perbuatan yang hina. Kini, Sin memperlihatkan Ranggalawe sedang latihan olah kanuragan. Namun di pagi itu, ternyata Ranggalawe mendapatkan tamu yang tak diundang. Taruhlah perbuatan saya yang dulu itu salah. Apa karena kesalahan itu, Prabu akan melorot jabatan yang beliau anugerahkan kepada saya sebagai Rakrian Mantri Nusantara dan Adipati Tuban? Apa begitu sabda seorang raja? Itulah yang tidak saya mengerti. Gusti Prabu menganggap sikap Kakang Lawe yang selama ini tidak pernah lagi mau menghadap sebagai pembelotan. Bukankah Gusti Prabu sendiri yang membuat aturan bahwa penghadapan seorang adipati cukup setahun sekali, kecuali ada undangan khusus? Mungkin sebagai Rakrian Mantri Nusantara. Itu pun ada aturannya. Siapapun akan menghadap kalau ada surat panggilan dari Rakrian Kanuruhan. Tapi... Sudahlah. Kalau memang mereka sudah berniat untuk menyingkirkan aku, apapun yang kulakukan, tidak akan pernah ada benarnya. Terserah. Apapun yang dilakukan Gusti Prabu, saya siap menerimanya. Bagaimana kalau Patin Nami mengirimkan pasukannya kemari? Saya lihat Kebo Anambrang sedang sibuk mempersiapkan pasukannya. Saya seorang kesatria. Pantang membiarkan orang menyerang tanpa memberikan perlawanan. Aku sudah siap menghadapi hal yang pahit sekalipun. Hasutan Halayuda semakin berbahaya, mengadu domba satu sama lain demi kepentingannya sendiri. Kemudian Arya Kamandanu diperlihatkan juga sampai di rumah Raden Ranggalawe, dan dia berpapasan dengan Dyah Halayuda. Ampun Gusti. Siapa yang menyuruhmu kemari? Hamba datang sendiri Gusti. Mau apa? Memberi nasihat kepadaku supaya mohon ampun kepada Baginda Prabu? Hamba datang karena bingung Gusti. Kesatria tidak boleh bingung untuk menentukan di mana kakinya harus berpijak. Menurut hamba tidak semudah itu, Gusti. Karena kedua tempat berpijak itu bukanlah pijakan yang baik. Maksudmu? Saya pernah mendengar seorang satria juga harus mendengar dan menghormati naluri hatinya sendiri. Hamba akan berdiri di luar lingkaran. Hamba hanya akan menjadi saksi pertikaian dua kebenaran. Dan tidak satu pun yang ingin hamba bela. Lalu buat apa kamu kemari? Bagi hamba, Gusti adalah guru dari segala sikap kesatria. Itulah sebabnya kenapa saya harus pamit secara baik-baik. Saya senang mendengar jawabanmu, Kamandanu. Kamu berani meyakini sesuatu yang kamu anggap benar dan dengan tegas membela keyakinanmu. Begitulah sebenarnya sikap seorang kesatria. Maaf, Gusti. Hamba tidak bisa menyertai, Gusti. Saya bangga dengan ketegaran sikapmu. Kamu tidak usah mencemaskan aku. Karena semua yang kulakukan maupun apa yang terjadi adalah suratan Dewata Agung. Semoga Dewata selalu melindungi keselamatan Gusti. Terima kasih, Kamandanu. Kemudian Sin pun berganti kembali. Terlihat dia Halayuda langsung menemui Sang Gramawijaya, meneruskan rencananya mengadu domba antara kedua kubu ini. Untuk itu, hamba mohon maaf. Itu semua karena ketulusan hamba. Bagaimanapun juga, Ranggalawe dan Kakang Nambi adalah sama-sama pejuang Majapahit. Tindakanmu sangat benar, Halayuda. Saya berterima kasih untuk itu. Hanya sayang, hamba menghadapi batu karang. Ranggalawe benar-benar keras kepala. Dia bahkan sedang menyusun kekuatan untuk berontak melawan Gusti. Begitu maunya. Maafkan kegagalan hamba, Gusti. Kamu tidak salah, Halayuda. Ranggalawe sudah mencampakkan kesabaranku. Bahkan Sang Prabu pun kini termakan hasutan oleh dia Halayuda. Dan akhirnya, hari di mana peperangan antar sesama saudara akan terjadi. Terlihat
Para prajurit dari Majapahit, mereka bersiap mengambil panah dan juga tameng mereka. Mereka hendak bersiap menyerbu Ketuban, yakni daerah kekuasaan Ranggalawe. Kakang Nambi, bagaimanapun pahitnya, inilah tugas suci Kakang. Menumpas pemberontakan pertama di negeri kita. Saya selalu memohon kepada Dewata untuk keselamatan Kakang Patih. Terima kasih, Alayuda. Menangkan pertempuran ini untuk saya, Kakang. Bagi saya, kematian seorang pengkhianat jauh lebih menyenangkan daripada melihat 10 orang musuh yang terkapar. Luar biasa permainan dia, Alayuda. Dia seperti musuh dalam selimut. Sesungguhnya, dalam hal ini dia benar-benar menginginkan Patih Nambilah yang akan gugur. Karena dia menginginkan posisi Mahapatih di Kerajaan Majapahit. Martaraga, ada apa? Kenapa menangis? Saya bermimpi. Saya sedang memetik kembang di taman bersama Kakang. Tidak ada yang perlu ditangisi, istriku. Itu kemurahan Dewata yang telah memberikan pertanda padamu, sehingga kamu jauh lebih siap menghadapi apa yang bakal terjadi. Saya tidak menangisi nasibmu, Kakang. Saya sedang menyesali akhir dari pengabdian Kakang. Apa perlu? Kenapa nasib Kakang harus berakhir sebagai pemberontak? Padahal selama hidup Kakang adalah pembela Gusti Prabu. Karena Sang Prabu juga manusia, Martaraga, yang lebih senang mendengar pujian daripada nasihat. Saya ingin menjadi kebanggaan anak kita, Kuda Anjan Piane, gugur sebagai pemberontak, yang memiliki keharuman, seperti bunga dalam mimpimu. Siapkan air kembang dalam jembangan buat mandiku. Aku ingin gugur sebagai kesatria suci. Istri Ranggalawe mendapatkan firasat lewat mimpinya bahwa Ranggalawe akan gugur dalam peperangan melawan Patih Nambi. Kemudian keesokan harinya, Ranggalawe benar-benar mandi kembang yang disediakan oleh istrinya. Kemudian setelah mandi kembang, Ranggalawe pun mendapat berita dari telik sandi yang dia kirimkan bahwa pasukan dari Majapahit sudah memasuki daerah Tuban. Kemudian Ranggalawe dan juga pasukannya bersiap untuk menyambut mereka. Boleh saya bicara dulu kepada Ranggalawe, Anabram? Apa perlu, Kakang? Jelas dia membangkang kepada Sang Prabu. Ini usaha terakhir menyadarkan dia. Bagaimanapun, Ranggalawe pernah berjasa kepada Sang Prabu. Bagaimana, Adipati? Kakang Lembusura mau mencoba menyadarkan Ranggalawe sekali lagi. Silakan, Paman. Saya pribadi tidak pernah menghendaki perang. Ranggalawe yang memulai semua ini. Terima kasih, Rakai Pati. Untuk terakhir kalinya, Lembusura ingin mencoba untuk berbicara dengan Ranggalawe secara baik-baik. Paman Lembusura. Ada apa, Paman? Lawe, aku sengaja minta waktu kepada Patih Nambi. Aku ingin bicara dengan kamu. Karena ini menyangkut begitu banyak nyawa orang. Silakan bicara, Paman. Saya hanya membeli. Kami tidak mau mati konyol hanya berdiam diri. Sementara tentara Majapahit ingin menghancurkan kadipaten saya. Jangan diputar balik. Kami melakukan ini karena kamu mempersiapkan pasukan untuk berontak. Paman cukup kenal siapa Ranggalawe. Pantang mulut ini bicara bohong. Asal Paman tahu bahwa saya menaruh lebih dari 100 telik sandi di Majapahit. Mereka melaporkan bahwa Gusti Prabu mengirimkan tentara untuk menumpas kami. Aneh. Ada yang melaporkan kepada Gusti Prabu bahwa kamu tetap tidak berniat minta maaf dan mempersiapkan makar. Tapi benar kan? Bahwa kamu tidak berniat untuk meminta maaf atas perbuatanmu tempo hari?
Benar, Paman. Daripada putih mata, lebih baik putih tulang. Supaya tidak banyak jatuh korban, saya tantang Nambi atau Kebo Anabrang. Jangan remehkan Kebo Anabrang, Lawe. Dia senopati yang sakti mandraguna. Biar bagaimanapun dia pernah dipercaya Gusti Prabu Kertanegara, memimpin pasukan Singosari melanglang Nusantara. Dia senopati yang menaklukkan Dharmasraya dan Suwarna Bumi. Semua musuh saya anggap kuat, Paman. Ternyata kesalahpahaman ini sudah tidak mungkin lagi diperbaiki. Lembu Sorah gagal untuk membujuk Ranggalawe berbicara baik-baik dan meminta maaf atas perlakuannya tempo hari. Dan akhirnya peperangan sesama saudara pun terjadi. Ranggalawe langsung loncat dan terbang menuju Kebo Anabrang. Sementara Kebo Anabrang pun juga menghampiri Ranggalawe. Kedua senopati kuat ini pun bertarung secara habis-habisan. Menurut cerita, Kebo Anabrang adalah senopati yang lemah jika bertarung di darat. Kemudian, Kebo Anabrang melihat sebuah sungai dan terbang ke atasnya. Dan seketika itu juga, Ranggalawe mengikuti Kebo Anabrang yang dikiranya akan melarikan diri. Kemudian, pertarungan dilanjutkan di atas bebatuan di sebuah sungai dekat Tuban. Memang, dalam hal ilmu kanuragan dan juga tenaga dalam, Kebo Anabrang masih jauh dari Ranggalawe. Tapi dalam hal berpengalaman dalam peperangan, Kebo Anabrang lebih berpengalaman dari Ranggalawe. Kemudian, Kebo Anabrang menendang sebuah batu besar dan itu menimpa Ranggalawe. Kemudian, Kebo Anabrang pun terus-menerus menginjak-injak batu tersebut. Lembu Sora yang melihat keponakannya diinjak-injak seperti itu, seketika dia tergerak sendiri dan menolong Ranggalawe. Ya anak kamu Sora, kamu sengaja menyiksa seseorang yang paling berjasa dalam berdirinya Majapahit, Anabrang. Iya. Akibat pedang Ranggalawe yang dicabut oleh Lembu Sora, Kebo Anabrang pun tewas di ujung pedang Ranggalawe itu. Kejadian itu disaksikan oleh seluruh warga Majapahit yang ikut dalam pasukan peperangan itu. Selama ini saya hanya menunggu berita duka itu. Karena kematian Kakang Ranggalawe sudah jelas dikabarkan lewat mimpi-mimpi saya. Dan bersambung, saksikan kelanjutan kisah Tutur Tinular Arya Kamandanu di channel kesayangan kalian, Herman Studio. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.